Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi di channel ini Yoto ya. Di video ini kita akan membahas salah satu tool, yaitu Serosploit. Memang di video sebelumnya udah bahas, cuman ada beberapa kesalahan. Lagi kembali cara untuk menginstal Serosploitnya dan menggunakan. Jadi ini Serosploit kita penetrasi testing booting ke WASDUA. Jadi ini melakukan middle in the middle, maksudnya itu serangan cyber attack yang dapat menyusup ke dalam jaringan dengan tingkat keamanan lemah seperti WiFi. Jadi dia model penyerangannya ini, dia si attacker itu dia dapat menyusup atau menyelinap di jaringan, kemudian melakukan penyerangan di jaringan itu. Ada banyak contohnya ya. Dia tentunya mendapatkan IP address dari IP address yang sudah terkoneksi di jaringan WiFi yang sama, kemudian si attacker ini melakukan penyerangan, baik itu bisa dia mengambil data atau password yang dimasuk password media yang si user itu login ke jaringan yang sama dengan si attacker. Kemudian si attacker itu akan melakukan penyerangan dengan melakukan dia dapat seperti ini tadi. Menggunakan itu model penyerangannya itu biasanya menggunakan Wireshark. Ya, ini saya contohkan aja. Namun di sini kita nggak menggunakan Wireshark. Jadi memang sih untuk melakukan analisisnya nanti di menggunakan tools Serosploit ini, kita menggunakan Wireshark ini. Nah, dia nanti akan menggunakan Wireshark. Nah, nanti kan penyerangannya seperti ini. Dari sini protokol jaringan ini nanti kita bisa mendapat ketahui apa saja browser atau yang digunakan si target itu, dia menggunakan browser apa, kemudian dia membuka apa, kita bisa mengetahuinya sih. Thank you.
story-nya juga sih. Ada apa tuh? Story penginstalannya. Jalankannya kita juga di paket ya, supaya nanti dia nggak install langsung jalankan exploit yang nggak oke, udah berhasil ya cek just tools is powered by unique chip dan lab. Nah ini tampilan sales pointnya. Kita tekan untuk mengingat kemenu help. Ini untuk scan keseluruhan. Kita invest untuk manual, kita coba yang invest nah, ini melakukan scanning. Jadi kita melakukan scanning pada apa itu sih? Jaringan yang udah tersambung. Nah, udah itu udah dapat ada 3 IP address 192.168.101 dan 192.168.173. Kita langsung aja masukin di sini di komennya langsung ke IP address-nya. Kita scan lagi, ini ada peringkat untuk mengetahui apa sih kita bisa mengetahui apa aja komen yang bisa digunakan. Jadi ada banyak modul-modul dari server exploit-nya, ada port scanning, terus attack, ping request, inject HTML code, inject JavaScript, upload file, bing download. Jadi kita bisa tengok, coba to sniff to untuk capture informasi itu kita dapat mengetahui informasi yang patut yang
mengangkat proses konten yang dibuka. Nah ini kita sedang melakukan sniffing ya. Jadi dia ada di file-nya subscribe ini. Nanti ini kalau dibuka ini di file-nya tadi ya, akan kebuka ke apa? Where chef-nya tadi. Oh ya. Kita coba. Ini ya yang bahas kita snooping 92.168.101. Ini kalau untuk melihatnya itu kita klik aja contohnya yang ini. Ini akan secara otomatis akan membuka workshop. Ini hasil sniffingnya. Ada 4 ada detik tapi ada yang 1.968. Ini kalau mau lihat informasinya nih bisa klik aja di sini. Nah ini nanti informasi datanya itu kan kelihatan di sini semua. Total friend. Kelihatan semuanya instant-nya. Pokoknya kalau untuk tools ini memang khusus untuk sniffing juga, cuma cocok banget untuk sniffing ya. Itu aja sih untuk video ini. Kalau untuk mendalamnya lagi teman-teman bisa langsung jelajahi sendiri ya untuk tools ini. Saya coba beberapa modul-modul yang ada di scriptnya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kebetulan juga ini udah mau masuk, gue mau off dulu ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan coba bahas yang lain lagi.